Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Yedi, tutorial Makan Smith. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tiket galeri Instagram pada sebuah blog. Oke, langsung saja caranya. Yang pertama adalah kemudian setelah tampil seperti ini, kita segenap di sini ada pilihan. Kita untuk lebih cepat kita pilih messaging menggunakan. Di sini kita sudah masuk. Sekarang kita pilih Instagram. Ini kita akan membuat tiket Instagram ini ke dalam blog. Di sini ada beberapa pilihan. Ada grid, ada scroll, ada post, ada swaggle. Kita pilih, sekarang pilih yang ini, kita pilih ini. Nah, di sini kita pilih konfigurasi widget. Nah, kita di sini masukkan ini Instagram yang akan kita masukkan. Ini saya menggunakan warung kami 89. Nah, isinya seperti ini. Dan sini kita juga ada beberapa pengaturan. Ini untuk ukuran ini gambar Instagram sini. Kemudian ini jumlahnya, misalkan saya pilih 2x2. Ini 2x2, kemudian sini kita pakai yes. Nah, sini seperti ini. Nah, untuk menyimpan di blog, kita tinggal klik get tiket. Setelah muncul seperti ini, kita tinggal copy saja. Kemudian kita masuk ke blog yang akan kita tambahkan widget. Ada tata letak, kita pilih tata letak. Kemudian kita pilih widget di mana kita akan ditampilkan. Dan takut sih. Karena kita lihat hasilnya. Ini adalah hasil Instagram yang tadi kita buat. Jadi ketika kita upload foto di Instagram akan langsung muncul di sini dan. Oke, sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.